Pemirsa, sebuah acara fun run yang diikuti oleh ratusan orang digelar di Bandung, Jawa Barat pada Minggu 28 Mei. 3, 2, 1. Hati-hati teman-teman, have fun. Ya, ingat fun run. Ratusan pelari mengikuti fun run yang digelar oleh L Hotel di Bandung, Jawa Barat bertajuk L Run 2023. Dilepas langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, acara ini diikuti lebih dari 300 orang yang dengan antusias ikut lari menyusuri jalanan di Kota Heritage Bandung. Menparekraf juga tak ketinggalan ikut lari fun run sejauh 5 km. Hari ini mengajak masyarakat berolahraga dan juga berbahagia, karena fun run ini mengajak kita untuk hidup sehat dan juga mudah-mudahan bisa memeriahkan tentunya bagi masyarakat. Bukan hanya Bandung ya, saya lihat peserta dari seluruh Indonesia, dari Jakarta juga ada, dan disiarkan live juga oleh media, dan kita harapkan ini juga menggiatkan peluang usaha dan ekonomi semakin bergerak. Tidak hanya masyarakat dari berbagai kalangan saja yang ikut lari dalam L Run 2023. Sejumlah polisi yang dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Bandung Kombespol Budi Sartono juga tak ketinggalan untuk berpartisipasi. Ya bagus, ini kegiatan yang sangat menarik minat masyarakat Bandung. Saya dari jajaran Polrestabes Bandung berpartisipasi, kita ikut sertakan beberapa anggota kami, dan tadi kami ikut lari juga, dan alhamdulillah masyarakat senang dengan kegiatan ini. Olahraga memang menjadi salah satu kegiatan favorit masyarakat di akhir pekan. L Run diharapkan memfasilitasi ide mengajak masyarakat bersenang-senang dengan kegiatan yang sekaligus membuat badan menjadi sehat. Sambil berolahraga tetapi dengan penuh kebahagiaan, kita memanfaatkan waktu ini untuk rileks, untuk bersantai, tapi sekaligus juga dengan olahraga. Itulah salah satu tujuan dari diselenggarakannya L Run pada pagi hari ini. Dan kita berterima kasih, bersyukur Pak Menteri Parekraf berkenan untuk mengawali dan ikut lari bersama di tengah segala kesibukannya. Memang beliau olahragawan, pelari, hampir setiap pagi lari pagi. Dan semoga ini bisa kita berkontribusi bagi masyarakat, bagi mereka yang suka lari. Antusiasme tinggi masyarakat atas digelarnya L Run 2023 terlihat dari membludaknya peserta. Meski kuota peserta ditetapkan 300 orang, namun pelari yang ikut jumlahnya melebihi kuota. Anissa Fauzia, Gali Bagas, Hidayat Syarif, dan Fahmi Sumarna, Bandung, Jawa Barat.